kelihatan jari manis ini kelihatan ada kayak patahnya pas di tengah-tengah. Hmm. Ini patah tulang jari manis. Patah tulang jarinya ya. Ini. Patah tulang jarinya, iya. Jari. Nih, pas yang ini nih. Nih, ya. Kelihatan jari nih. Manis ya. Jari manis. Nih kelihatan ada kayak patahnya ini. Pas di tengah-tengahnya. Kenapa ya? Ketiban apa? Ketiban apa? Kayak ini lupa apa namanya, ketiban besi. Oh. Makanya kan harus hati-hati, makanya dekat persendian. Bapaknya sebenarnya dari beberapa hari ini udah nyoba buat tekuk, Bang. Memang kalau misalnya dibantu bisa, cuma yeah. Kalau untuk sendiri begitu nggak terlalu rapa. Belum, ntar dia lambat tahun bisa. Kemarin bapaknya sempat tanya nih, kan dari waktu kejadian kecelakaan sampai sekarang kan di sana udah istirahatnya hampir 2 bulan.
udah pengen kerja sebenarnya, cuman posisi sih nggak angkat barang-barang kuat, tapi gimana bisa? Nggak ada masalah. Ini justru kalau buat gerak apa-apa sebenarnya, kalau buat ngangkat berat boleh. Iya. Nggak apa-apa. Jadi biar supaya dia ada sedikit terhibur. Aktivitas iya betul. Karena kan istirahat. Jadi gini loh, untuk apa? Seperti ini, kondisi seperti ini, psikis itu penting ya, memulihkan mentalnya dia untuk adaptasi, untuk kumpulan. Nggak ada masalah, ini aman tulangnya. Nggak akan. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. Cuma kecuali nih dalam arti aman tuh. Ya, jangan mendekati hal yang berat, alat-alat berat dulu. Oh, ya. Okay. Jadi sekedar untuk apalah yang ringan-ringan nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Ya, dalam arti yang mendekati yang berat itu kalau angkat berat tetap saya nggak menghancurkan karena beresiko. Nah, karena dia refleksnya belum bisa kayak yang sebelumnya. Karena patah ya? Patah. Ya, kalau dilatih gitu bisa dia? Ini yang menggenggam gitu ya, bisa cuma harus dibantu pak, baru bisa sampai dekat-dekat persendian emang harus pelan-pelan. Iya, tapi kalau misalnya latihan tekuk sendiri begini nggak bisa sampai. Iya, karena masih ada pembengkakan ya. Iya. Gue sering pemeras pakai es aja ya ntar ya. Oh pakai air es pak? Nah, biar supaya nggak bengkak. Kemarin-kemarin masih pakai air hangat. Air hangat ya. Ini biar bengkaknya hilang dulu, air es nggak apa-apa. Apalagi kalau buat aktivitas kan rasanya panas gitu, iya, begitu. Nah itu air es. Ini sama apa lah? Karena justru jadinya panas di sana, jadi tidak perlu di rumah panas. Jadi langsung panas air juga bisa. Ini normal-normal aja, nggak ada kendala, nggak ada hambatan. Ini pengaruh dari ototnya aja. Terus kita juga nggak kayak orang geser aja, tapi ini patah di tengahnya. Kita memperhitungkan di persendian ini. Kalau seandainya kita fatalin gini, saya beresiko harus pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Ya, sedikit-sedikit jadi sembari otot ligamen otot bawahnya ini ketarik nih. Kamu sih sendiri kan sholat sangat他说你要拍片下周可以拍片了，我们看一下，回去跟主任汇报一下，不然你去拍片嘛，还是到医院拍。这边没办法拍。反正他说，现在就是不用过来了，你的手指他说就其实正常的，但是要慢慢练习握手那样。这样十年的时候还是不敢十年。 但是他的意思说，你要上班其实可以的，因为他说如果你比如说待在家里没有。 rekomendasi dari siapa untuk dibawa ke sini? Oh, rekomendasi teman saya. Teman saya waktu itu jatuh dari motor dan ini patah tulang. Selangkanya. Iya. Oh, okay. Nah, kemudian dia rekomendasi untuk ke sini. Jadi kita bawa karyawan kita juga berobat ke sini. Oh, gitu. Iya. Oke okay, deh, makasih ya. Dengan Mbak siapa? Juli. Oh, Mbak Juli. Iya. Oke, okay, Mbak Juli. Oke. Okay. Kasih.